Garut berarti nih. Kalau tulisannya Garut ya pasti Garut. Hah? Masa masih copot? Ya kasih nabrak wiwitan witnya masih dungkar kayak. Iya, sing nabrak ya ge, rem blong kok. Silahune ge. Iya. Tetap di jalan. Karunya pasti ini kayak sundul lagi yang kok. Itu madeng-madeng masih belum kok tuh. Itu motornya ngasih gepeng nih. Hah? Motor gue gepeng. Iya, masih anak korban motor gue. Tapi kan harus anus basi. Bisa anus basi. Basi. Maksud deh garis yang maksud pasan alon tadi ya tas ternyata udah di stop dengan kecelakaan tuh. Tinggal macetnya di sini pada ya, tadi udah ngerasain macet, kamu macet juga nggak nyetir pula. Kayaknya disundul itu enggak, karunya pasti yang bisa jadi remnya yang blong. Di remnya blong nabrak ini truk trailernya itu. Nah, truk trailernya akhirnya melompat karena kesundul. Nah, baru karunya pastinya mental sendiri. Locot. Nabrak konangka. Nah, itu tadi deket itu apaan? Kerangka apaan? Kerangka motor. Gepeng-gepeng motornya. Wah, panjang loh. Macet panjang loh. Ini pasti bertanya-tanya kenapa gitu. Iya, ada apa sih? Oh, biasanya di sini nggak gini gitu. Tapi emang suasana mudik itu ada aja kok. Saya lihat sendiri dulu. Astagfirullah. Cobanya, maksudnya satu mobil mogok saja sudah berakibat itu macet panjang. Tapi ya tadi lah, kayak kemarin sore. Jalur kita sebenarnya nggak macet gara-gara dua pick up aja mogok. Satu mau nolongin kali. Apa ini? Panjang banget. Santai pelan-pelan saja gitu. Pelan ini 50. Apa-apa kadang-kadang. Ini tinggal mobilnya apa itunya yang bisa dihitung motornya. Masih tahu itu kecelakaan gitu. Oh, motornya masih ada nih, masih banyak. Ada 11 ton nggak kelihatan. Apanya? Nah, sampai di sini tuh. Ini jam berapa? Udah jam 10 ya. Ini jam agak telatan. Sengaja dibikin pelan ini, ganjil genap gitu sih. Berlaku atau tidak saya nggak tahu, tapi setidaknya ya peraturan yang ada.